yang ke atas 5-6 orang, 20 orang, mereka nak cari pasal dengan rakyat, tak apa. Biarkan, kita menang, kita cari dia. Tapi kepada semua petugas SPR yang lain, yang rakyat biasa, kita rayu, we appeal to your conscience bahawa ini tanggungjawab dan amanah besar. Jangan kita bersekongkol dan buat dosa, pecah amanah, tipu rakyat, saudara-saudara. Balik, kalau ada kawan-kawan kita yang pegawai SPR, petugas SPR, maklumkan kepada mereka bahawa dalam pilihan raya umum kali ini, rakyat tidak akan maafkan sesiapa pun yang mencuri dan mengkhianati hak rakyat untuk pilih kerajaan yang baik. Sebab itu, angin perubahan ini kita dah tak boleh matikan. Pakatan rakyat akan menang dalam tempoh seminggu bukan sebab kita hebat. Bukan sebab Datuk Seri Anwar manusia paling hebat dalam dunia. Bukan sebab tiga-tiga parti ini betul-betul teruk. Sebabnya ialah kerana 55 tahun rakyat dah bosan dengan UMNO Barisan Nasional dan rasuah yang mereka buat. Kita kena tawaduk, pimpinan kita, calon kita kena ingat bahawa rakyat marah dengan UMNO Barisan Nasional. Rasuah mereka, penyelewengan mereka, dia bagi harapan atas bahu kita supaya bila kita jadi kerajaan nanti, jangan kita sekali-kali khianati amanah rakyat itu. Sebab sekarang rakyat tahu, bukan macam dulu. Rakyat faham bahawa banyak masalah yang kita terpaksa tanggung di bawah ini adalah kerana rasuah. 55 tahun, apa jenis skandal yang UMNO tak pernah buat? Rasuah. Mana pernah ada di seluruh dunia ini menteri pelihara lembu dalam kondo? Tak pernah ada. Hanya dekat Malaysia, saudara-saudara. Tak pernah ada seorang menteri kanan jatuh tamat kerjaya politik sebab lembu, saudara-saudara. Hanya di Malaysia juga. Nah, soal lembu ni, saya mesti cerita perkembangan terbaru kisah cinta saya dengan girlfriend saya, Datuk Sri Syarizat. Dia dah sampai tahap girlfriend dah sekarang ni. Saya panggil girlfriend sebab saya sekarang ni kadang-kadang kalau saya campur masa yang saya jumpa dia, kadang-kadang lebih banyak daripada saya jumpa isteri saya. Saya kena jumpa dia di mahkamah tiap-tiap minggu 2-3 hari, 2 kali sebulan 2-3 hari tiap-tiap minggu, pukul 8 sampai pukul 5. Tak cukup dengan dia saman saya sekali, suami dia nak saman saya 2 kali, minggu lepas dia hantar surat saman yang ketiga pula. Sebab tu saya cakap dekat isteri saya, jangan jealous. Jangan jealous, Syarizat ni kemaruk. Dia tak cukup jumpa 2-3 hari, sekarang dia nak jumpa saya tiap-tiap hari di mahkamah kalau boleh. 3 minggu lepas sebelum parlimen dibubar, peguam saya tanya dia, cross examine dia dalam mahkamah. Soal dia, soal dia ambil duit rakyat peruntukan 250 juta tu, dia buka restoran mewah. Selalunya dalam mahkamah, kalau ada peguam yang, selalunya yang bantah dalam mahkamah ni sepatutnya peguam. Peguam yang kata bantah, objek ke apa, tak apalah. Hari itu, yang bantah orang yang duduk dalam kandang. Nama dia Syarizat Jalil. Dia bantah sebab bila peguam saya tanya, Datuk Seri, kenapa Datuk Seri dan keluarga mengambil wang rakyat untuk buka 4 buah restoran mewah? Saya ingat bila dia bantah, saya ingat dia nak bantah sebab kita kata dia ambil wang rakyat. Ya, itu dia tak kisah. Senyapnya dia, mengaku dia. Yang dia bantah sebab peguam saya kata dia buka restoran mewah 4 buah. Marah dia. Dia kata, yang Arif, ini satu fitnah yang dibuat oleh si Laknatullah Rafizi. Dia tu di atas batang hidung saya. Saya lawak, saya senyum kat dia, saya kata, lepas tu lah, patut Datuk Seri dah tak jadi menteri, Datuk Seri jadi mufti sekarang pun lah.